Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam tiga jari guys. Rock metal never dies. Dan buat kalian para penikmat atau pecandu musik keras guys ya, musik rock, musik energik, saya mohon bantu like, komen dan subscribe ya guys. Semoga channel ini bisa bertahan dan terus berkembang. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih guys, dan saya doakan kalian semua semoga sukses dan segala daya upaya kalian supaya cita-citanya terkabul, juga karirnya dan dimudahkan segala urusan yang baik, dan mendukung kalian ke arah yang dan kemajuan dan kesuksesan tentunya guys ya. Amin ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin guys. Saya jujur ya, ini video sebetulnya re-upload punya orang guys. Mungkin hak ciptanya milik kalau nggak salah Megapro Communication. Keren nih guys ya. Dan saya sendiri sudah nonton berkali-kali guys ya, dan nggak bosan ya kalau udah lama tuh saya ini lagi, karena memang saya suka guys. Dan memang video ini video lama banget, diupload langsung kayaknya pada saat gelaran acara ini diadakan guys. Adapun acaranya ini bertajuk Super Gitaris Indonesia guys. Ini semacam puncak acara dari acara besar Super Gitaris Indonesia ini diadakan oleh disponsori oleh Jarum Super guys ya. Promotornya sendiri adalah ya Megapro itu yang punya channel ini guys, punya apa yang bikin video awalnya gitu. Dan untuk semua genre musik guys, jadi dia nyari para gitaris berbakat gitu guys. Jadi semacam kompetisi lah untuk ujuk kemampuan guys. Dan ini acara puncaknya guys, yang diadakan di Bandung pada tanggal 16 April 2014 yang lalu guys. Jadi wadah, cukup lama banget nih, cukup lama guys ya. Sesuai judul tadinya saya pengen mengeksplor petikan gitar sang legend guys, Mas Ian Antono. Dan aslinya memang Mas Ian ini solo gitar guys di acara ini ya, dia kan sebagai guest star-nya atau bintang tamunya guys. Sang legend ini menyanyikan dua lagu di solo gitar tuh guys, yang dua-duanya itu buatan Mas Ian. Satu judulnya Kepada Perang, yang dipopulerkan oleh Gong 2000 guys ya, tahu kan kalian grup Mas Ian sama Bang Ye Ahmad Albar, dan juga Mas Duni Fata ya. Ini grup semacam selingan dari God Bless guys. Dan Gong 2000 ini seperti proyek yang kalau nggak salah ya dulu ya didukung oleh Airo dan Mas Setiawan Yudi kalau nggak salah guys ya, maaf ya kalau salah, ini udah kelamaan nih guys. Dan yang kedua adalah lagunya Bang Iwan Fals buatan sama Mas Ian juga, yaitu Mata Dewa guys. Dan saya memang udah upload sih, tadinya udah upload, cuman pas saya udah langsung di publik gitu guys, tapi pas saya tonton awal kok kena copyright guys, dan kena klaim hak cipta gitu guys. Aduh, tadinya saya mau ini aja deh, biarin aja ya, yang penting kan kita bisa nikmatin gitu. Cuman kayaknya nggak nyaman guys, jadi ya terpaksa guys saya upload ulang lagi. Dan lagu awal yang kena klaim hak cipta ya begini, saya tutup dengan suara ini nih, suara yang nggak jelas ini ya. Tapi yang kedua kayaknya mudah-mudahan lolos guys, jadi ya kita nikmatin aja dah. Dan nanti ada ada sambungan dari video ini guys, sama-sama acara itu, sama acara gitar ini ya. Nanti menampilkan Mas Ian sama Bang Er Syahrani, sama vokalisnya tuh yang vokalis Bumerang guys, siapa ya, pokoknya
lihat aja sendiri guys. Oke guys, selamat menonton guys ya, semoga terhibur guys.